Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazakallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazakallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala. Amma ba'du. Tamatil para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh majelis taklim Al-Anwar Ustaz Anwar Musadat yang saya takdimi, mudah-mudahan beliau sehat berafiat dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus membimbing kita bersama. Allahumma amin. Dan juga rekan-rekan, bapak-bapak jamaah majelis Al-Anwar yang juga saya hormati, beserta jamaah musola nafi yang insyaallah diberkahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala dalu menika kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paringi kesempatan saged kumpul wonten ing majelis yang insyaallah di majelis ingkang mulya. Mugi-mugi hadir kula teng majelis mriki semata-mata dan tidak bukan hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa ingkang dados hajatipun panjenengan sedaya wau dugi griya saking sampai teng musala mriki, mugi-mugi dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kabeh kalihipun selawat sholawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak lain dan tidak bukan apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah dalam rangka meneruskan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena ini kita senantiasa mencintai dan dicintai oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di akhir kebagian syafaat dari beliau. Allahumma iki mukadimahnya agak tak panjang-panjang yang memberi waktu strategi tapi menikah bertepatan dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Wan Musadak tentang kajian kitab Ta'limul Muta'alimin. Sebelumnya, sebelum melangkah ke sana, akan saya sedikit sharing pengalaman, karena ini bukan tausiah. Yang tausiah ini kalau dari pantas, tapi ini sharing mawon kepada jamaah sekalian yang mungkin sekarang masih punya orang tua, yang orang tuanya masih hidup, masih sehat, mudah-mudahan diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ridallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Ridhoni Gusti Allah niku tergantung saking ridhoni tiyang sepah kalih. Lan murkani Gusti Allah niku ugi tergantung kalian murkani tiyang sepah kalih. Nah, saat ini nopo opo kita niki kudu patus ridhone saking Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan pernah diberikan keterangan oleh Habibun Najjar dalam surah Yasin. Kalau mungkin kita sering baca ayat 26 dan 27, di situ ada kisah yang sangat mengharukan bagaimana
seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi Isa. Beliau ini berdakwah di sebuah negeri yang bernama Antiokhiyah, dipimpin oleh rajanya bernama Antiochus. Ini anak muda ini bernama Habib bin Najjar. Dia berdakwah di kaumnya negeri Antiochia ini, akan tetapi malah mendapatkan cercaan dan cibiran. Hingga pada suatu ketika beliau ini dibunuh dan mati, meninggal dunia. Sampai di dalam tafsir, beberapa tafsir dia menyebutkan bahwa meninggalnya Habib bin Najjar ini sangat menyedihkan. Bahkan sampai tulang, apa namanya, isi perutnya ini sampai ke matanya, ke tebus. Tapi beliau diberikan keluasan oleh Allah untuk begitu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, datang dua malaikat yang langsung malaikat itu menyuruh kepada Habib bin Najjar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qila ukhrij jannah qala ya rabbi alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Disebutkan di situ bahwa Habib bin Najjar mengatakan bahwa ghafara li dulu disebutkan di dalam ayat bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, baru mukraminnya disebutkan, bukan sebaliknya. Artinya semua yang ada dia dapatkan di surga itu, kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan di surga itu tidak semata-mata karena ridho, karena maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ridho Allah itu perlu dan sangat utama untuk kita cari. Cara ini pripun? Nek kula lan panjenengan sedaya sakniki kita sing kadah tiyang sepah kali, muga monggo ngabekti kalian sepah kali. Di dalam sebuah kisah Al-Imam Muwais Al-Qarni, beliau ini seorang pemuda yang hidup di Yaman. Mungkin beberapa bapak-bapak ada yang sudah pernah mendengar kisahnya beliau. Beliau ini seorang tabi'in. Tabi'in ini hidup di zaman Nabi, satu zaman dengan Nabi, tetapi tidak sampai bertemu dengan Nabi. Al-Imam Muwais Al-Qarni ini pamit kepada ibunya untuk ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bu, kula jengi pamit, kula niki pengin ziarah ke Rasulullah di Madinah. Pripun sanjang ibu e? Ojo budal. Sampeyan ning kene ae rumah tenaku, aku wis tuwa. Gak ana sing ngopeni aku maneh liyane sampeyan. Apa yang dikatakan Uwais Al-Qarni? Yang dikatakan, ya khair, ya itu, saya akan ada di sini merambat engkau. Dari sini marilah kita coba merenung. Yang mau didatengin ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih mulia diciptakan oleh Allah kecuali beliau. Beliau yang diberikan kemuliaan untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan ketika semua nabi menolak untuk memberikan syafaat, beliaulah satu-satunya nabi yang mengatakan ana laha, itu memang tugas saya. Nah, ini mari kita coba merenung lagi. Kadang-kadang kita itu jangankan untuk berbuat baik, untuk berbuat maksiat pun kadang-kadang kita rela untuk durhaka kepada orang tua. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Disebutkan bahkan Rasulullah itu sampai menyuruh memberikan wasiat kepada Umar, sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, untuk kemudian nanti kalau ada seorang pemuda datang dari Yaman dengan sifatnya yang demikian, coba titipkan salamku ya Rasulullah kepada orang itu dan mintalah doa. Jadi sahabat Umar bin Khattab ini sampai segitunya diberikan amanah oleh Rasulullah untuk bertemu, nyari seorang yang bernama Imam Abu Sarkorni ini ketika nanti beliau ziarah di Mekah, untuk bertemu kemudian menyampaikan salam Rasulullah SAW dan
memohon doa, meminta untuk didoakan. Maknanya apa ini? Rasulullah niku ridho. Rasulullah niku ridho kepada seseorang selama orang itu dalam tahap kebaktian kepada orang tuanya. Mari kita sama-sama, ini bukan tausiah, ini renungan, karena saya sendiri sudah tidak punya orang tua. Kebetulan orang tua saya sudah tidak ada, orang tua istri saya juga sudah tidak ada, jadi saya mencoba membawakan kisah ini sebagai untuk renungan buat diri saya sendiri. Bagaimana kemudian di dalam salah satu hadis qudsi juga disebutkan bahwa apabila ada seseorang yang bangun di pagi hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap orang itu, tetapi apabila orang tuanya ridha, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadi ridha. Begitu juga sebaliknya. Nah, berapa sampai umur sekarang ini berapa kali kedurhakaan yang pernah kita berikan kepada orang tua kita? Berapa banyak kedurhakaan-kedurhakaan yang pernah kita lakukan? Mari kita introspeksi sama-sama bahwa mulai malam ini yang masih punya orang tua, mulailah untuk meminta maaf dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Salah satunya adalah karena kita ini orang Jawa, dimulai dari mungkin kita bisa belajar bahasa yang lebih halus, pakai bahasa halus, basa kromo inggil nih. Kalau di bahasa Madura juga ada yang bahasa halus misalnya. Ini kalau kita pakai salah satu adab ini bisa sangat sangat mendukung adab kita kepada orang tua kita. Dan enggak cuma itu. Basa ini kalau kita mau pakai dalam hubungan suami istri sekalipun akan jadi tambah harmonis. Nek mboten percaya jangan praktekkan. Kula niki nggadah tonggo. Suami istri itu basa. Jadi kalau suaminya manggil istrinya pakai bahasa halus, kalau istrinya manggil suaminya juga pakai bahasa halus. Ini luar biasa. Saya enggak pernah sedikit pun dengar dalam satu rumah tangga itu kok ada cekcok, enggak pernah ada. Enggak pernah ada, karena ini salah satu kearifan lokal yang kalau kita praktekkan. Coba jenengan enggak percaya. Pak Irwan, Pak Irwan. Budi Pak Irwan. Lah biasanya jenengan cangkruk nggih, cangkrukan kali yang ngobrol-ngobrol teng pos misalnya sampai dalu ngoten nggih. Lek biasanya lek orang istri nang yang ndak boso iku pasti dadi gegere. Nggih. Mesti ngono. Sampeyan iku wong lanang gak tau muleh bendi kok cangkruk sampe bengi ngono ya. Tapi coba nek sama mre istrine jenengan boso. Ayo, lucu lah. Panjenengan niku pripun to, Pak? Dalu-dalu kok mboten ate kondur. Kula niku mboten griya niku piyambakan. Lha malah kaya ketoprak. Malah kaya ketoprak to. Thank you. Dan itu kalau kita praktekkan punya istri yang semacam itu gawe adunya ati. Pak Irman kalau udah istrinya begitu, kayak mainan ini, wah, dik, aku kindra seliramu luar biasa. Mas yoning jopono ku ngayu moblong-moblong dari botong rambutnya ngandan-ngandan alisin anggal sepisan mata minggu lalak koyo sapi ora bakal aku tergoda deh. Ini salah satu kearifan lokal yang kalau kita praktekkan luar biasa. Nah, kalau suami istri saja bisa begitu harmonis dengan bahasa halus, bagaimana kalau kehadap orang tua? Bukankah kita sering mengajari anak-anak untuk bosok? Kita sering ngajari anak-anak pripun di, pripun le, pripun. Itu biar anak-anak membudayakan adat kepada orang tuanya. Seorang Al-Habib Hasan Asyatiri, seorang yang bergelar Sahibul Haibah dari Tarim, ini pernah datang, didatangi oleh seseorang. Begitu bertemu dengan beliau, langsung cium tangan kanan, cium tangan kiri, cium dengkul kanan, cium dengkul kiri. Kemudian ditanya oleh beliau, sik, sampean kok ngene ambil aku? Sampean kaya ngono ndak ambil wong tuamu? Enggak.
Aku gak perlu kayak gini ya. Sampai pulang perlakukan yang sama bahkan lebih kepada orang tuanya sampean sebelum sampean melakukan itu terhadap saya. Sampean tidak perlu cari wali manapun di rumah di panjenengan ada wali yang doanya sampai tembus ke langit Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu doa dari orang tua kalian. Ini hal yang sangat luar biasa diberikan akhlak yang sangat mulia dicontohkan oleh Al Habib Hasan Asy-Syatsiri yang saking begitunya memberikan adab kepada seseorang jamaahnya. Mungkin dari sekian yang bisa saya sampaikan karena waktunya ini tidak sekedar 10 menit, start 20 menit kayak molor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.